Kembali buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini semua sehat ya. Good, I'm good, I'm fine. Before we start lesson, we will pray together. Please, the chairman, Ashaka, come forward. My friend, kemudian introducing, memperkenalkan diri ya. Nah, tapi sebelum itu biar semangat ya, biar hari ini kita semangat, kita akan nyanyikan dedel kelas kita ya, kelas 1 Al-Qarani. Sudah siap atau belum? Siap. Are you ready? Ready. Al-Qarani. Good afternoon everybody, how are you? I'm fine. Good afternoon everybody, how are you? I'm fine. Afternoon Indonesia, good afternoon Paris. Good afternoon everybody, how are you? I'm fine. Okay, sip, baik. Nah, karena hari ini kita akan belajar lagi tentang menyapa, perpisahan dan juga memperkenalkan diri, kembali akan sampaikan dulu. Kenapa ya kita harus belajar tentang good morning, good afternoon, good evening, goodbye, good night, dan lain-lain. Kenapa harus seperti itu ya? Kita akan lihat dulu ya. Nah, di tujuan pembelajarannya, kita harus belajar hari ini agar kalian anak-anak bisa menggunakan kata sapaan, bisa menyebutkan kata sapaan kepada orang lain, kepada teman, kepada orang tua, kepada guru menggunakan bahasa tubuh yang baik dan ramah, nah, serta juga tepat ya, biar tahu kalau selamat pagi ketemunya bertemu dengan bu guru, pak guru pagi menyapanya good morning ya. Jangan sampai salah, ketemu bu guru pak gurunya pagi menjawabnya malah jadi good night. Aduh ya. Nah, itu pentingnya kita harus belajar menyapa dengan baik dan benar. Nah, satu lagi, kenapa kita harus
menyapa orang dengan benar, dengan baik. Karena apa? Karena dengan menyapa, dengan berbicara yang baik, itu juga kita akan mendapatkan pahala yang banyak ya. Siapa mau pahala? Alhamdulillah ya. Semua murid-murid kelas 1C Al-Farabi ini adalah anak yang solih, solihah. Pasti menyapa orang, bersikap ramah, itu menjadi sifat yang dilakukan sehari-hari ya, sifat yang baik dan sopan ya. Oke. Biar tambah semangat lagi, kita akan tepuk semangat ya. Bisa atau bisa? Bisa. Kita tepuk semangat. 1, 2, 3 tepuk semangat. Semangat. Oke, di buku bahasa Inggris silakan dibuka halaman 7 ya. Iya. Kita akan belajar tentang greeting atau menyapa. Nah, di sini di buku kalian dan juga di layar sudah ada beberapa foto. Ya, di gambar yang nomor 1. Ya, picture number 1. Itu ada rooster. Apa? Rooster itu adalah ayam jago. Kira-kira gambar yang pertama itu mataharinya mau muncul atau sudah terbenam ya? Terbenam. Muncul. Jadi ya. Itu kalau ada ayam berkokok berarti pagi. Iya. Waktunya adalah pagi hari. Kalau pagi hari kita menyapa menggunakan Good morning. Ya. Ulangi biar kompak dan bagus. 1, 2, 3 Good morning. Iya, artinya apa? Selamat pagi. Oke, picture number 2. Gambar nomor 2, semua. Birun. Iya, betul. Mataharinya sudah ada di atas, sudah terbit sempurna, panas sekali ya. Nah, kalau mataharinya sudah terbit semua, kita menyapa menggunakan good afternoon. Apa? Good afternoon. Ya. Artinya, pintar sekali sih. Grup gajinya memang top ya. Good afternoon. Selamat. Picture number 3. Siapa yang bisa? Good morning. Ya. Kelompok kancil. Kelompok kobra. Ya. Good evening. Artinya apa? Sore. Petang atau sore. Ya. Nah, kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3 Good evening. Ya, artinya selamat sore. Sore atau selamat petang. Baik. Selanjutnya. Nah, greeting kemarin sudah. Hari ini party. Kembali tambah party. Artinya apa? Jadi kita mengucapkan kata-kata ini kalau ingin berpisah dengan orang lain. Orang tua boleh, enggak saudara, enggak teman ya. Ada, there are two pictures. Picture number 1. Gambar orang tidur. Kalau kita ingin berpisah atau pamit untuk tidur, kita mengucapkan good night. Apa? Good night. Artinya? Selamat tidur. Ya. Picture number 2. Apa ya? Good night. Sudah tahu, pintar sekali.
grup kancil kucing. Jaru ya, sudah tahu ternyata sip, keren sekali ya. Itu adalah goodbye. Bacanya bukan introducing ya, tetapi introducing. Apa? Introducing. Repeat after me. Introducing. Introducing. 1, 2, 3. Introducing. Artinya perkenalan. Ya, di sini ada berapa? Kalian tinggal memilih
memilih nanti kata-katanya disesuaikan dengan gambarnya ya. Ada yang mau coba? Halo. Oh, banyak sekali. Silakan Mbak Kesha boleh maju. Gambar nomor berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, gambar number 4. Kayak ini ya, yang itu. Oke, berarti kalau ada gambar seperti itu, menyapanya apa ya Mbak? Tadi pilihannya adalah good evening. Kita taruh di sini ya. Terima kasih Mbak Kesha. Nanti kita cek jawabannya. Siapa lagi? Gambar termometer, there's termometer, yaitu naik, berarti suhunya panas. Itu berarti harus menyapa menggunakan apa? Ya, yang keras bilang apa? Good afternoon, betul atau betul? Betul. Oke, baik. Oke, wah ternyata kalian sudah banyak yang paham ya. Nanti kita akan cek jawabannya ya, betul atau tidak. Nah, tersisa satu lagi. Lah, siapa dia? Ya? Kita akan bagi
Ya, cat group ya, cat group. Oke. Nah. Oke, kita akan cocokkan. Kita akan lihat pekerjaannya. Gambar number 1. Ya. Ada gambar matahari dan jam 12. Di sini ditempel good afternoon. Right or not? Betul atau tidak? Betul ya. Sip. Gambar nomor 2. Orang mau pergi. Kita berpisahnya mengucapkan goodbye. Goodbye. Betul atau tidak? Betul. Ya. Dan yang terakhir, gambar ada burung terbang, matahari tenggelam. Good evening ya. Sudah betul ya. Ya. Beri tepuk tangan. Give applause. Ya. Terima kasih. Oke. Baik. Hari ini sudah belajar banyak hal, sudah main game, sudah menempel stiker, ya, attach the stickers, oke. Okay. Nah, kita ulangi dulu. Tadi kita belajar tentang apa saja? Yang pertama apa? Greeting. Greeting kita mengucapkan apa? Good. Good night.